Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami tim Mom Parma Beer Explore. Kali ini kami akan mengajak sedulur semuanya untuk jalan-jalan santai di Telaga Sarangan Magetan. Telaga Sarangan ini adalah sebuah telaga yang berada di lereng Gunung Lawu. Bagaimana dengan perjalanannya? Yuk, ikuti terus perjalanan kami. Sebelumnya, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih untuk sedulur semuanya yang sudah setia dengan channel kami. Kepada sedulur semuanya yang sudah setia dengan channel kami, semoga diberi kelancaran dalam segala beraktivitas. Video ini adalah video kelanjutan video kami kemarin yang berjudul Perjalanan dari Tugu Bancolono Tangmangu menuju Telaga Sarangan ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Telaga Sarangan teman-teman. Telaga Sarangan ini berlokasi di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magelang, Jawa Timur. Untuk pergi ke Telaga Sarangan ini, jika ditempuh dari Kecamatan Tangmangu hanya berkisar setengah jam ya teman-teman. Dan jika ditempuh dari pusat kota Magetan hanya berkisar 25 menit. Nah, Telaga Sarangan ini berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Maka suhu udara di Telaga Sarangan ini cukup dingin teman-teman. Telaga ini memiliki luas sekitar 30 hektar dan berkedalaman sekitar 28 meter. Suhu udara di sini sekitar 15 hingga 20 derajat Celcius. Sehingga Telaga Sarangan ini mampu menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Kita bisa mengitari telaga ini dengan berkuda ataupun dengan menaiki kapal ataupun seperti kita sekarang ini ya teman-teman, dengan naik sepeda motor. Fasilitas objek wisata lainnya pun juga tersedia. Misalnya rumah makan, tempat bermain, pasar wisata, tempat parkir, tempat ibadah, dan taman. Nah, di sekitar telaga ini kita juga cukup mudah untuk mendapati sate kelinci ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah makan sate kelinci, bisa mencoba di Telaga Sarangan ini teman-teman. Wah, suasananya sangat edum ya teman-teman. Enak ya teman-teman ini. Kita akan coba melanjutkan perjalanan menyusuri jalan di sekitar Telaga Sarangan ini teman-teman. Nah, tiket
untuk masuk ke Telaga Sarangan ini berkisar Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Nah, sayangnya cuaca kali ini cukup berkabut ya teman-teman. Tapi tidak mengurangi keindahan alam di Telaga Sarangan Magetan ini teman-teman. Nah, selain kuliner sate kelinci, teman-teman juga bisa mencicipi kuliner yaitu nasi grumbyang, brem, tempe mendoan, ataupun soto Magetan. Sana itu sebenarnya adalah Gunung Lawu ya teman-teman, tapi kali ini sedang tertutup kabut. Nah itu teman-teman, kita bisa melihat Gunung Lawu tipis-tipis, enak sekali ya teman-teman. Telaga Sarangan ini juga terdapat banyak sekali tempat penginapan dan tentu harganya juga sangat bervariasi. Kita di pinggir telaga ini berfoto-foto gitu, wah estetik loh teman-teman. Cukup itu dulu yang bisa kami sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.